juga. Janganlah kamu banyak bermimpi. Dia untuk aku. Aku pergi dulu ya, Nek. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak. Iya. Ingat pesan Nenek. Iya. Eh! Siapa tuh yang lempar? Jangan kurang ajar ya. Gue kepo kalau semua. Kirana. Yang sabar. Lain kali main bolanya hati-hati ya. Nih. Makasih Tante. Makasih Tante. Pagi, Ge. Nek. Pagi, sayang. Proyek Kalimantan itu pasti Galang dapetin. Galang yakin. Galang pergi dulu ya, Kek. Nek. Dadah. Galang udah besar ya, Ram? Padahal sepertinya kemarin baru aja kamu ajarin naik sepeda. Iya. Sekarang dia bujangan paling diincar gadis-gadis di negeri ini. Sama seperti aku 10 tahun lalu kan. Lihatlah diriku bagai bidadari yang paling kau. Eh, apaan sih? Ini tuh buat orang. Bantuin pestanya si Abdul. Alhamdulillah Bu, kalau Kirana bisa ngebantuin. Iya. Kalau gitu makasih. Iya. Dasar nggak tahu sopan santun. Lo kalau mau joget tuh jangan di sini. Meja makanan gue jadi berantakan gara-gara lo. Ngapain sih makai marah-marah? Orang masih bisa diberesin juga. Kirana. Ya, Kirana. Berantem lagi. Sorry, gue cuma. Cuma apa? Hah? Lo mau nyari alasan? Salah ya salah aja. Nana. Ayo kita pulang. Ya tapi Nek. Malu, ayo pulang. Ah. Kamu itu harusnya bisa ngontrol diri, emosi, marah. Kamu sadar nggak sih? Karena sikap kamu itu, kamu sering ganti kerjaan. Sebetulnya hatimu baik. Tapi karena kamu pemarah, suasana jadi nggak enak. Dan bisa-bisa semua orang benci sama kamu. Kamu berubah, sayang. Kamu udah dewasa. Ya. Maafin aku deh, Nek. Kamu harusnya minta maaf sama Bu Samidi karena udah ngerusak pesta mereka. Mudah-mudahan kamu ketemu jodoh yang baik. Jadi kalau Nenek meninggal, Nenek bisa tenang. Nenek ngomong apa sih? Nenek gak boleh kemana-mana. Nenek akan selalu sama aku. Nenek gak selamanya hidup. Nenek hanya kepengen melihat kamu menikah. Nenek gak boleh ngomong kayak gitu lagi. Aku gak bakalan nikah sama siapapun. Aku akan selalu sama Nenek. Akan selalu jagain Nenek. Sekarang kita pulang yuk. Nenek gak boleh ngomong kayak gitu lagi ya. Lebih
apa-apa nih? Lo sembarangan banget sih narang orang. Dan lo di situ? Hah? Asal banget sih hidup lo. Apa sih? Apaan lo nyalain gua? Yang sabar. Perayaan mana aja? Sorry bang ya. Ingat kata nenek, gue harus tenang dan harus selalu senyum. Maaf, maaf, maaf. Gue yang salah. Lo gak apa-apa kan? Enggak, gak apa-apa. Bener, lo gak apa-apa? Enggak, gak ada apa-apa. Sepeda lo ada yang rusak? Lo gak ada yang sakit? Lo kenapa sih? Syaraf lo ada yang sakit ya? Kurang ajar lo! Udah nabrak gue terus sekarang lo pakai acara ngatain gue segala! Sorry, gue gak ada maksud, sorry. Untung sekarang gue gak kenapa-napa. Coba kalau gue luka sedikit aja, lo udah gue tuntut ke pengadilan. Oke. Mendingan sekarang gini aja, kita ke rumah sakit, siapa tahu lo ada luka dalam. Gak perlu! Lo aja sana ke rumah sakit, periksain tuh mata lo. Gue saranin ya, mendingan lo pakai kacamata, biar lo bisa ngeliat lebih jelas. Sorry. Gue tahu gue gak sopan ngetawain lo, tapi gue gak bisa berhenti ketawa. Biar gue yang berhentiin. Dasar gak tahu sopan santun. Bukannya minta maaf malah ngetawain gue lo. Tapi awas, kalau sampai gue ketemu sama lo lagi, habis lo. Jangan GR lo, gue juga gak mau ketemu lo lagi. Dia untuk aku. Aku mau cari kerja tambahan, Nek. Kata Baim, di puskesmas sana tuh kalau sore-sore kayak gini banyak banget orang parkir. Jadi mau bantuin di sana. Kamu kan abis nganter koran. Masa mau kerja lagi apa nggak capek? Ya nggak apa-apa lah, Nek. Kan lumayan. Uangnya buat nambahin bayar kontrakan rumah. Yaudah ya, Nek. Ntar takut telat nih, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya sayang, besok kamu harus datang ke premier film aku. Jangan sampai telat. Aku nggak mungkin ngecewain kamu. Ya? Ya udah, aku pulang dulu ya. Hati-hati ya. Ya sayang. Ya.
Selalu aja tiap hari kayak gini. Kapan sih, Ri, kamu bisa bikin Galang ngelamar kamu? Mama udah bosen nih nunggu. Capek, Ri. Sabar dong, Ma. Sekarang ini Galang udah tunduk sama aku. Tinggal selangkah lagi aja, dia akan jadi milik aku selamanya. Semoga aja bener. Kalau enggak, bisa lumutan aku nunggunya. Riana, Riana. Kakek pasti udah nunggu nih. Udah jam segini lagi. Mana macet banget lagi. Amat sih. Berisik banget sih lo. Bugi banget. Eh. Lu jangan sembarangan lo mukul. Lu kan cewek yang tadi naik sepeda kan? Lo cowok yang tadi gue tampar kan? Ngapain barusan klaksonnya kenceng-kenceng banget? Lo pengen bikin gue tuli, ha? Sakit. Kalau lo bisa markirin mobil yang benar, gue gak bakalan nunggu lama dan gue gak bakalan tekan klakson gue kenceng-kenceng. Maksud lo gue gak becus markirin mobil? Ya emang gitu kan? Lo tuh... Woi, kalau berhenti jangan sembarangan dong! Macet nih! Oke, kali ini lo lolos. Tapi awas. Kalau sampai gue ketemu sama lo lagi, habis lo. Jangan GR lo, gue juga nggak mau ketemu lo lagi. Sek banget sih lo. Kenapa? Mobil Galang baret kek. Ini semua gara-gara cewek gila yang naik sepeda di jalan. Dia nabrak mobil Galang. Jangan nyalahin orang. Kakek tahu banget, kamu paling suka ngebut-ngebut, terburu-buru. Apalagi kalau ada janji dengan orang. Ya Galang kan harus ngehargain waktu, kek. Tapi kamu harus menghargai nyawa juga. Waktu bisa diganti, tapi nyawa. Kakek tahu, kamu sangat sayang sama mobil ini. Sampai kamu nggak mau disupirin. Tapi belakangan ini kamu makin ceroboh bawa mobil. Kakek nggak mau kompromi lagi. Kamu harus pakai supir, titik. Galang bakal cari supir. Bukan karena Galang ngerasa Galang ceroboh, tapi karena Galang nggak pernah bisa nolak permintaan kakek Galang tercinta. Nah, kamu telepon Pak Dalang. Dia supir paling bagus dari kantor. Jangan sekarang dong, kek. Besok kan Galang mau nonton premier. Ya lucu lah kalau misalnya Galang dianterin. Kirana, udahlah. Kamu istirahat dulu. Bentar lagi juga selesai kok, Nek. Sekarang kita makan. Ini buat Nenek. Kamu kok makannya cuma nasi? Enggak. Nih, ada kuah sayurnya. Lagian, aku nggak pakai lauk banyak, juga udah sehat. Nek, aku nggak... Nenek udah tua, nggak perlu lauknya banyak. Buat tambahan. Hahaha.
Nenek mendingan sekarang kita ke dokter aja yuk. Gak apa-apa, Nenek gak apa-apa. Cuma gak nyesek. Ya tapi kan, kamu gak percaya. Apa Nenek mesti nyuci baju semua, terus kamu baru percaya? Halo. Galang, kamu di mana sih? Aku masih di rumah. Loh, kok kamu belum jalan? Iya, ini aku mau langsung berangkat. Tungguin bentar ya, aku cepet kok. Ya, iya udah. Loh, tapi kan saya belum... Pak Ramah yang menelpon saya, katanya saya harus mulai hari ini. Nah, kabur, nah! Ayo cepetan! Ada apaan sih? Tunggu lihat. Ayo cepetan kabur! Apaan sih? Nggak ada apa-apa! Ben! Jadi cepet! Pak Jalil. Siapa bilang gua nyolong? Pohon pisang ini punya gue, nak. Masa begitu gua diakuin sama dia? Ini haram gak nih? Masya Allah, nak. Kagak, agak haram. Kalau si Jalil yang makan tuh baru haram. Ini hari kita gawe apa? Apa aja lah. Yang penting ngasilin duit. Siap. Galang masih in the way, Mam. Padahal filmnya udah mau mulai. Mulai juga nggak pengaruh. Kamu kan bukan peran utama. Scene kamu aja cuma 10. Oh tidak, saya Mbak. Ingin mendalami dunia ini. Bapak. Semua pihak membantu saya, manajemen saya. Mama tenang aja. Suatu saat Riana akan jadi seperti dia. Kapan, Ri? Dari dulu kamu ngomongnya selalu gitu. Tapi buktinya? Ya dulu beda dong, Mam, sama sekarang. Sekarang aku kan punya Galang. Aku sengaja ngedeketin dia biar semua mimpi aku jadi kenyataan. Ntar kalau kita udah nikah, pasti dia bikinin film khusus buat aku. Kamu yakin kamu bisa nyetir orang kayak Galang? Kayaknya dia bukan cowok seperti itu deh. Galang pasti ikutin semua kata-kata aku. Mau lihat? Cepetan ya, Pak. Baik, Pak. Halo, Ri. Galang sayang, kamu tahu kan premier film ini penting banget buat aku. Aku mau kamu datang tepat waktu, ya? Oke. Kalau jalan yang macet sih, Pak. Nggak bisa jalan lebih cepat apa? Tahu gini saya bawa sendiri mobilnya. Itu depan jangan belok kanan, belok kiri aja. Kenapa, Pak? Saya nabrak orang, Pak. Bu. Ya ampun. Ya, tolong enggak? Tolong enggak? Tolong enggak? Tolong enggak? Tolong enggak? Tolong enggak?
Bapak bantu dia ya. Bapak urus semuanya di rumah sakit. Ini uangnya. Baik, Pak. Kamu kenal sama ibu ini? Aku kenal, Dek. Coba, Dek. Waduh, Bapak nggak enak nih. Setiap Dian bolos, kamu sama Abaim selalu bantuin Bapak. Santai aja lah, Pak. Kita berdua juga ikhlas sekali bantuin orang sebaik Pak Udin. Lagian Pak Udin kayak baru kenal Kirana aja. Lah kan dia mau orangnya dan kerja, Pak. Dibayar ya syukur, yang agak dibayar ya udah agak ngapa-ngapa. Kamu kepanasan ya? Nggak apa-apa, hitung-hitung mandi uap kayak orang-orang kaya. Kak, Kak Kirana, Nenek ketabrak mobil, Kak. Gimana keadaan ibu tadi, Dok? Ibu itu baik-baik saja. Alhamdulillah. Sebentar lagi polisi akan datang dan akan memeriksa Bapak. Apa? Polisi? Siapa yang laporan, Dok? Saya juga nggak tahu, Pak. Mereka cuma minta pihak rumah sakit menahan Bapak. Kalau gitu saya keluar dulu, Dok. Kak, ini Kak yang nabrak Nenek, Kak. Oh, hah? Berani banget loh ya nabrak Nenek gue. Tenang, Pak. Nah, sabar. Ya gimana caranya gue bisa sabar? Kalau sampai Nenek gue kenapa-napa, jangan harap lo masih bisa ngeliat matahari besok pagi. Nenek Mbak baik-baik aja. Saya juga udah membayar biaya rumah sakit semuanya. Kalau Mbak mau tambahan, saya bisa bilang sama bos saya. Lo pikir duit bos lo itu bisa ngebeli semua orang, ha? Sekarang mana dia? Kok kabur? Tadi dia. Gue harus kasih pelajaran sama bos lo. Sekarang mau kasih tahu di mana dia tinggal. Iya, Mbak. Ya cepetan kasih tahu. Baik, Mbak. Kalau lo nggak ngomong sekarang, lo abis lo sama gue sekarang. Baik, Mbak. Buka pintu lo! Eh, keluar lo! Woi! Mbak, tolong dong jangan buat keributan di sini. Kalau Mbak teriak-teriak terus begitu, saya... Apa? Bapak mau manggil polisi? Panggil aja sana, sekalian satu batalion, biar Bapak puas. Tapi Mbak... Diam deh, Pak. Bapak mau? Mata Bapak saya bikin tambah biru. Mau? Enggak, Mbak. Woi! Eh, keluar lo! Gue tahu lo ada di dalam. Cepetan ya, jangan sampai nih pintu gue dobrak. Woi! Ada apa ini? Kenapa kamu teriak-teriak depan rumah saya? Bapak hidupnya enak banget ya. Setelah nabrak nenek saya, sekarang Bapak masih bisa santai-santaian kayak gini. Ingat, Pak, yang Bapak tabrak itu adalah nenek saya, bukan binatang yang bisa ditinggalin seenaknya. Nenek kamu ditabrak. Pura-pura lupa. Walaupun nenek saya cuma orang miskin, tapi nggak sepantasnya Bapak cuma nyuruh supir Bapak untuk urusin semuanya. Kamu salah, Nak. Salah. Yang ada dalam mobil itu bukan saya, tapi cucu saya. Saya minta maaf. Kalau cucu saya udah bikin kamu marah, sekarang kamu ikut saya. Kita ke rumah sakit. Ya? Ya? Ya, Bu. Bapak mana? Kata Pak Satpam, Bapak pergi ke rumah sakit, Bu. Rumah sakit? Kok saya nggak dikasih tahu? Perginya buru-buru, Bu. Katanya sih, nenek anak itu, Bu, ditabrak sama Mas Galang. Galang nabrak? Nek, bentar ya. Aku lagi ada di bioskop ini. Aku keluar dulu. Aku keluar dulu, ya. Halo, Nek. Galang lagi di bioskop nih, Nek. Loh? Galang udah kasih uang ya kok ke padahalan buat ngurus semuanya. Terus ngapain lagi kakek kesana? Iya, Nek. Galang minta maaf. Galang juga nggak tahu kenapa masalahnya jadi panjang gini, Nek. Iya, Nek. Iya.
tapi dia malah nerima telepon dari neneknya. Ya, kenapa sih dia sayang banget sama kakek neneknya itu? Mereka kan udah tua. Paling sebentar lagi juga mati. Setelah itu, baru semuanya akan jadi milik kamu. Kalau mereka mati cepat, aku gak mau man nunggu selama itu. Setelah menikah sama Galang, aku harus bisa memiliki semuanya. Sita? Dia untuk aku. Nenek kamu lagi tidur. Sebaiknya jangan diganggu, ya. Sita? Nenek saya baik-baik aja, kan? Lukanya nggak berat, kok. Dia hanya perlu dirawat beberapa hari. Mari. Pak, Bapak tadi dengar kan dokter itu bilang apa? Nenek harus istirahat. Mendingan sekarang kita tunggu di luar aja. Kalau boleh, aku mau di sini sampai nenek kamu sadar. Syukurlah, kamu sudah sadar. Rahma. Aku gak peduli, Zid. Sekalipun papaku gak ngizinin hubungan kita ini, aku gak mau kamu pergi ninggalin aku. Raham. Kamu udah dijodohkan dengan wanita lain. Aku nggak akan pernah menikahi orang lain. Karena aku udah benar-benar mencintaimu, Sita. Ayah kamu sakit. Di ujung hidupnya, dia cuma pengen lihat kamu bahagia. Aku minta sama kamu, Ram. Kamu mau mengikuti keinginan ayah kamu. Dan itu jalan terbaik buat kita. Kamu nggak boleh ninggalin aku, Sita. Dan kamu nggak boleh menghukum aku seperti ini. Karena aku udah terlanjur cinta dan sayang sama kamu. Dan hanya kamu yang ada dalam hidupku. Kadang dalam hidup, kita harus mengorbankan sesuatu yang kita sayangin. Walaupun itu sangat berat, kita harus rela melakukan itu, Ram. Kamu harus belajar untuk lupain aku. Selamat tinggal. Sebagian diriku mati. Tuh, kamu ninggalin aku, Sita. Aku mencari kamu terus, Sita. Aku cari kemana-mana. Tapi aku gak pernah menemukan kamu. Sekarang, takdir mempertemukan kita, Ram.
Nenek. Kirana. Nenek, tadi aku takut banget. Aku nggak tahu harus gimana. Kalau sampai aku kehilangan Nenek, aku... Nenek nggak apa-apa, sayang. Ram, ini cucuku Kirana. Karena dia selama ini aku bisa bertahan. Kami udah pernah bertemu. Waktu dia marah dan membentak aku. Jadi kamu membentak kakek Rama? Nenek kenal sama kakek ini? Kakek Rama, dia teman lama Nenek. Kirana gadis yang baik. Dia akan menjadi pasangan yang cocok untuk cucuku, Galang. Maksud kamu? Dia untuk aku. Sampai sekarang kakek kamu tuh belum pulang dan belum ngasih kabar. Nenek khawatir, Lang. Jangan-jangan ada apa-apa sama kakek. Bikin Nenek tambah bingung. Nenek tenang dulu dong, Nek. Galang bakal cari kakek. Yaudah. Kakek? Kakek, kamu tuh kemana aja sih kok gak kasih kabar Nenek? Aduh, saya tuh khawatir seharian, Kek. Tapi kakek gak apa-apa kan? Gak ada yang luka kan, Kek? Kakek nggak apa-apa kok. Ya, tapi kamu tuh bikin aku tuh khawatir. Maaf, udah bikin kalian berdua cemas. Tadi aku besuk ibu yang ditabrak mobil Galang. Tapi dia nggak apa-apa kan, Kek? Baik-baik aja kan? Dia baik aja. Tapi mestinya kamu yang mengantar ibu itu ke rumah sakit. Bukan nyuruh Pak Dahlan. Untung polisi nggak nahan Pak Dahlan. Iya, Kek. Galang aku salah. Habis... Tadi Galang buru-buru banget, Kek. Galang, mulai sekarang kamu harus belajar bertanggung jawab dan memilih mana yang harus kamu dahulukan. Mulai sekarang apa-apa harus kasih kabar ke rumah biar orang rumah nggak khawatir. Cinta pertama Nenek. Jangan kenceng-kenceng, Nak. Iya, sorry. Ya masalahnya ini cerita Nenek tuh ngagetin. Nenek kan gak pernah cerita apa-apa sama Kirana. Nenek pikir Nenek gak ketemu lagi sama kakek Rama. Tapi ternyata setelah puluhan tahun Nenek ketemu lagi. Romantis banget ya. Aku jadi terharu deh Nenek dengernya. Mendingan nih cerita Nenek kita jadi novel aja. Udah gitu kita jual untuk dibikin film. Pasti laku. Kamu ada-ada aja. Nak, apa selamanya gue cuma bisa ngagumin lo diam-diam? Kapan ya, Nak, lo tahu kalau sebenarnya lo itu lebih dari sekedar sahabat? Ya, Im, lo mau beraninya sama fotonya doang. Mendingan juga lo ngomong aja sono sama orangnya. Dari kapan sih di situ? Dari tadi, lo aja kagak ngeliat emak di sini. Lo mah kereta lewat di depan mata lo juga lo kagak bakalan nyadar. Hei, Im, daripada lo ngeliat fotonya doang, Mak, mendingan juga lo temen aja sono orangnya. Kalau begitu mah orangnya kagak bakalan tahu. Emak agak ngerti sih. Emangnya gampang nyatain cinta, apalagi sama sahabat sendiri. Dulu kan bapak lu jawara di kampung.
Masa begitu aja lu keok? Ya malu sama orang. Mak bener, Baim gak boleh takut. Baim harus ngomong sama Kirana. Doain Baim ya, Mak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok, Ibu Sita sudah bisa pulang. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Nah, saya permisi dulu. Mari. Syukurlah, Sita. Kamu udah diizinkan pulang. Kejadian ini membuat aku sadar kalau aku bisa meninggalkan dunia ini kapan saja. Kalau sampai itu terjadi, gimana dengan nasib Kirana, Ram? Dia nggak punya siapa-siapa selain aku. Aku nggak mau meninggalkan dia sendirian. Kamu nggak perlu khawatir. Aku udah berpikir semalam. Kirana gadis yang baik. Dia akan menjadi pasangan yang cocok untuk cucuku, Galang. Maksud kamu? Aku ingin menjodohkan Kirana dengan Galang. Terima kasih, Ram. Gua harus ngomong sama Kirana kalau gua suka sama dia. Gua harus berani. Ya, harus. Itu sisanya. Gua gak bisa ngomong. Gua gak bisa ngomong. Aduh. Im! Mbak Im! Lo ngapain berdiri di situ? Im! Lo ngapain di sini? Lo mau latihan jadi patung selamat datang? Kagak, Nak. Gua cuma pengen ngomong. Pengen apa? Gua cuma pengen ngomong kalau gua suka sama lo. Tahu nih, lo pasti bingung kan mau ngapain? Pasti lo nggak ada kerjaan tengah hari bolong begini, makanya lo ngerjain gue. Ada aja. Im, gue juga suka sama lo. Canda mulu, udah yuk. Kok kabur sih? Gue udah tahu kalau kejadiannya bakal kayak gini. Pasti dia pikir kalau gue tuh bercanda. Kalau emang kamu gak mau serius sama aku, lebih baik kita putus. Dia untuk aku. Sorry, kenapa? Oh, iya, iya. Gimana, gimana? Oke. Kenapa sih, mah? Galang belum juga ngajak nikah aku. Aku udah capek hidup susah. Dia nggak akan minta kalau kamu nggak maksa. Ya, seenggak-enggaknya kamu minta dong kenalan sama kakek dan neneknya. Mama yakin kalau kamu bisa ngambil hati mereka, pasti gampang deh ngikat Galang. Apalagi, Galang kan sayang banget sama mereka. Sayang, untuk mencapai apapun yang kita mau, kita harus bisa memainkan strategi.
Kamu ngerti kan maksud Mama? Oke, Mam. Riana akan bujuk Galang. Good girl. Tapi Ram, ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Kirana itu anaknya keras dan gampang marah. Aku memang belum lama kenal Kirana, tapi aku melihat kebaikan dan ketulusan yang terpancar dari dirinya. Dia akan menjadi pasangan yang serasi untuk cucuku Galang. Oke, saya tunggu perkembangannya ya. Iya! Helah, sorry banget ya gue. Lo lagi? Oh, cewek preman. Apaan tuh maksud lo ngatain gue kayak gitu, ha? Lo gak apa-apa? Gue yang kenapa-napa. Dia yang dibandingin gue. Salah lo sendiri, ngapain lo jalan di sini? Kalau gue tahu ada cewek Tarzan mau latihan lompat di sini, gue nggak akan lewat sini. Ngomong apaan lo barusan? Hah? Ngatain gue apaan lo? Udah, nggak usah ribut di sini, kita cari kerja. Nah, gitu dong, gue nggak suka dikatain kayak gitu, gue nggak terima. Tapi udah sana dulu, dengan. Cut. Galang? Hei, di luar diam. Berisik. Ada syuting nih. Oke, take 2. Take 2. Out. Thank you. Dulu kita memang gak bisa bersatu, Sita. Tapi aku pastikan cucu kita akan mendapatkan apa yang kita impikan selama ini. Kirana tidak hanya akan memiliki kamu sebagai keluarga, tapi Kirana akan menjadi bagian dari keluargaku. Heran, tiap kali aku ketemu sama cewek itu selalu aja aku sial. Yang pertama, mobil aku kegret sama sepeda bobroknya itu. Dan yang kedua, kamu tahu sendiri kan, Ri, aku dipermaluin di depan banyak orang. Ngeselin tuh anak. Kamu kenapa sih, Ri? Muka kamu tuh kamu tekuk terus, tau gak, dari tadi? Mestinya yang pasang tampang kayak gitu tuh aku, bukan kamu. Kan yang habis ketemu cewek gila itu aku. Aku diem karena mikirin hubungan kita, Lang. Kita udah cukup lama deket, tapi kamu belum juga ngenalin aku ke kakek sama nenek kamu. Galang. Dia akan menikah dengan Kirana. Kalau emang kamu gak mau serius sama aku, lebih baik kita putus. Kamu gak serius kan? Aku capek nunggu terus tanpa ada kepastian dari kamu. Aku bakal kenalin kamu sama kakek nenek. Aku cinta sama kamu. Cuma kamu cewek satu-satu yang ingin aku nikahi. Kamu mau kan jadi istri aku? Galang punya temen cewek yang benernya kita udah berhubungan lama. Dan aku rasa ini saat yang tepat buat kenalin dia sama kakek nenek. Menikah? Kenapa kamu kaget? Kamu belum punya pacar kan? Lo lihat nggak? Baju gue kotor semua. Ya mana gue tahu lo jalan di sebelah kubangan. Kalau tadi lo nggak ngebut, itu air juga nggak bakalan muncrat ke baju gue. Bertanya
juga, janganlah kau.